balik lagi guys sama admin Dane Motor. Mic-nya malah kejauhan. Kita kedatangan motor paling spesial di Bogor karena ini bisa jadi satu-satunya di Bogor. Aprilia SR 200 yang udah pasang Aero Full System Exhaust. Jadi ini motor kayaknya ya, atau pastinya ini pertama di Bogor nih, mungkin yang kelihatan. Tapi ini juga pertama kalinya yang masuk ke bengkel kita langsung ganti knalpot dari Aero. Nah, ini kan Aero-nya dia full system untuk SR 200. Jadi kalau dari slipper-nya sendiri dia menggunakan Aero yang serinya itu kalau salah Thunder ya, kalau nggak salah. Jadi dia udah ada slipper-nya, dia inlet-nya sekitar 50 dan itu bahannya stainless. Nah, untuk feeder-nya kita pakai feeder dari Project One, itu bahannya stainless untuk SR 200 GT. Jadi itu semua khusus plug and play, nggak ada yang diubah-ubah, semuanya langsung kepasang, nggak perlu ngakalin dan langsung bisa dinikmati. Nah, ini posisi untuk si motornya dia masih pakai DB Killer. Jadi kita langsung cek sound aja. Mantap, mantap. Nah, jadi ternyata yang baru pertama kali gue lihat nih ya, SR 200 itu karakteristiknya untuk starter dan idle-nya itu dia halus banget. Jadi sebelum diganti pun udah suaranya udah kayak bener-bener kayak motor listrik. Kalau kata omnya juga mirip kayak motor listrik karena nggak ada suaranya sama sekali. Nah, karena biar nggak ngantuk daripada apa di jalan, aduh nggak ada suaranya, langsung kita ganti pakai Aero full system. Ini suara idle-nya dia lebih halus karena masih pakai DB Killer. Kita geber dikit-dikit ya. Karakternya halus. Jadi nggak terlalu annoying, nyaman di telinga, buat rider pun nggak begitu apa mengganggu banget. Nah, bisa nih pakai Aero. Jadi buat teman-teman yang di Bogor punya SR 200 GT bisa langsung ke kita, ntar kita pasangin Aero full system exhaust langsung di motor kalian. Gimana caranya? Jangan lupa follow Instagram kita di @dani_motor. Dan jangan lupa support kita di YouTube channel kita di YouTube Dane Motor. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Bye.